Hai korang, aku Fasti Play. Kali ni aku akan review satu korang movie. Tajuk dia ialah Grey Moon, The Lightless Door, dirilisan pada tahun 2021, durasi masa selama 1 jam 25 minit. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Kim Kang-woo, Kim So-hee, Jang Jae-woo dan Hong Jin-ji. Permulaan cerita, ada satu tempat ni kan, diorang dah lama tau tak gunakan dia, biarkan dia satu tempat tu terbengkalai. Tiba-tiba diorang nak buka tempat baru dan diorang panggil seorang bomoh untuk datang buat upacara, pastikan hantu-hantu tu tak adalah ganggu-ganggu diorang lagi masa diorang duduk dekat situ. Kalau korang nak tahu, nanti bomoh tu dia akan meninggal dunia dengan pegang satu surat tau. Kalau korang nak tahu, anak dia nanti akan menuntut bela, kenapa mak aku meninggal dunia? Adakah hantu-hantu tu buat mak aku? Oh, aku perlu siasat kes ni. Jadi anak dia decide untuk pergi masuk dekat dalam bangunan tu dan cari hantu-hantu yang ada untuk pastikan hantu-hantu tu balik ke tempat asal diorang, ataupun balik ke syurga ke, balik ke neraka ke, macam tu lah cerita dia. Kalau korang nak tahu kenapa tempat tu boleh jadi tempat berhantu, ada satu kes di mana ada seorang bapa ni, dia ada anak tau. Anak dia ni macam ada dua sifat tau, ataupun dua identiti macam tu lah. Satu identiti yang baik, satu identiti yang jahat. Apabila anak dia jadi jahat, bapa dia rasa macam marah gila tau dengan anak dia. Lepas tu bapa dia pergi pukul anak dia, lepas tu anak dia pingsan. Dan dia ingat anak dia mati, dia pergilah tanam anak dia dekat dinding rumah diorang tu. Lepas tu sebenarnya anak dia tu pingsan, dan nanti anak dia tu menjadi roh yang jahat. Sebab dia ni ada satu identiti yang jahat kan, jadi dia berdendam, dia nak pastikan semua orang sekeliling dia mati juga. Selepas nak bomol tu, dia dah bunuh-bunuh hantu tu, pastikan hantu tu balik ke alam yang sebetulnya dorang tu. Nanti dia nak balik tau ke alam dia yang balik kan. Lepas tu dia nak pergi buka pintu tu, tiba-tiba dia pelik. Kenapa pintu ni aku buka, aku tak boleh keluar? Kenapa aku buka? Maksudnya dia boleh buka, tapi keluar tu dia still kat dalam bangunan tu. Ha, jadi korang mesti pelik kan kenapa jadi macam tu. Okey, aku cerita spoiler. Kalau siapa-siapa yang tak nak dengar spoiler ni, korang boleh skip lah bahagian ni kan. Okey, kalau korang nak tahu, sebelum lelaki tu masuk, dia ada tulis satu azimat tau dekat pintu tu. Dia bagi tahu yang hidup saja boleh keluar daripada tempat tu. Jadi korang rasa, adakah lelaki tu dah hidup ke, ataupun dia masih, adakah dia masih hidup ataupun dia dah meninggal? Keseluruhan cerita aku bagi 9 star, dan untuk ending pun aku bagi 9 star. Walaupun starting dia aku macam tak faham sikit lah kan, macam pelik lah kenapa tiba-tiba lelaki tu ada dekat dalam rumah tu apa semua kan. Okay, pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah jangan pentingkan diri kita sendiri tau. Kita tahu tau hantu tu tengah berlawan dengan kawan kita, kita boleh pula keluar, kita tutup pintu tu untuk biar je lah hantu tu gaduh dengan kawan aku. Janji aku selamat, tak baik tau perangai macam tu. Pengajaran terakhir adalah, nak selamatkan orang, kita perlu ada ilmu yang penuh dekat dada kita. Okay korang, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.